guys. Woohoo, nyeng-nyeng. Eh, kenapa nih? Jangan lupa subscribe ya guys. Aduh, jetpack aku kenapa nih? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi cuma oleh Seleb. Jadi kali ini aku akan bermain lagi game Roblox, yaitu Tower of Hell di PS5 ya teman-teman ya. Di video sebelumnya atau mungkin di next video, atau juga guys uploadnya gimana, gitulah ya. Aku udah main juga game Break in Story yang kedua ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan main game Tower of Hell. Kita bakal coba ya teman-teman ya. Ini levelnya susah-susah mudah guys. Waduh, soalnya aku pernah berulang kali selesaiin stacks yang ini aja, tapi nggak apa-apa. Nah, main di sini lebih mudah gitu loh guys, nggak terlalu susah. Susah sih, dibilang nggak terlalu susah. Wih, sekali coba guys, nggak sih, 2 kali coba. Wah, selamat guys, selamat. Kalau pro player langsung lompat, aduh, baru bilang. Kalau pro player tuh langsung lompat-lompat aja guys, kayak gini. Aduh, mati, baru bilang. Tidak. Tuh, ntar. Kita coba. Nah, kalau pro player tuh kayak gini mainnya guys, kayak gitulah. Aku coba niru pro player main aja kan. Terus ya udah, ketagihan jadi kayak pro player. Checkpoint. Entah apa gunanya. Gak ada checkpointnya, naik di sini, tunggu. Pada guys, aku duluan. Kita kayak monyet lompat-lompat. Bilang, wah, noh, tidak, rezeki tidak, oke, now, sama aja kali ini, mending maju deh, nah, mantep, aduh, ini apaan lagi nih, apaan nih, oke, bisa, nah, ini, gak terlalu, baru dibilang gak terlalu susah, nanti udah bersombong ya, oke, itu tertinggi gak sih dari guys, tuh, 11, oke. Siapa BTW yang sekarang lagi puasa? Ini aku lagi nunggu apa? Nunggu berbuka. Udah jam 5 lewat 39. Lama lagi, guys. Berapa menit lagi tuh? Terus habisnya aku ngaji, nunggu berbuka ya kan. Belum khatam nih, guys. Tolong. Udah hari keberapa sekarang Ramadan? Udah tanggal 7 ya. Tahu guys. Gak tengok tanggal. Kok di rumah nih mah? Tanggal gak peduli. Pokoknya kalau misalnya di pondok tuh tanggal peduli banget. Gara-gara tanggal kapan pulang. Terus jam juga peduli banget. Karena jam kapan pulang sekolah. Duh. Tapi kalau tanggal tuh kapan pulang ke rumah. Kapan kunjungan. Duh. Oke, kapan hari Minggu. Pokoknya kayak kapan atau gak kapan hari Sabtu. Ya. Kalau di rumah mah kayak. Yaudah sih sekarang tanggal berapa ya. Beramat sih. Kalau misalnya di rumah. Kalau di rumah. Terus di pondok ya teman-teman ya. Kayak. Jam tuh peduli banget. Bagi yang OSIS kan, nyatat siapa yang melanggar. Aduh. Ya. Pokoknya aku di pondok tuh yang paling the best tuh pas kunjungan pulang. Kunjungan atau enggak pulang. Kunjungan tuh kunjungan 8 jam gitu loh, guys. Kayak dibawa pulang hari ini. Enggak sih, kayak itu loh, dibawa jalan-jalan ya kan. Nanti sorenya dibawa pulang dibalikin lagi ke Ma'had. Kayak barang aja dibalikin. Enggak apa-apa. Hampir. Terus kalau misalnya kunjungan ya kayak misalnya hari ini pulang terus besok diantar lagi deh. Kayak cuman kunjungan 2 hari semalam doang sih, ya kan? Yay. Tapi itu pun udah kayak bahagia banget gitu loh dapetnya kan. Ya terus juga ada syarat-syaratnya guys ya kan, yang belum nyetor ya kan. Kayak ada setoran gitu, setoran per harinya. Per minggu gitu loh. Satu minggu tuh 2 halaman Al-Qur'an, yang gak nyetor gak boleh kunjungan gitu. Yang udah nyetor ya udah sih kunjungan-kunjungan aja. Terus juga kepulangan, misalnya kepulangan pas lebaran akhir tahun juga pakai syarat. Kalau enggak ya ditunda gitu, bukan tunda sih, kayak harus diselesaikan di waktu itu juga gitu baru boleh pulang. Ih, mati sama aja. 8 7 6 5 4 3 2 1 oke, selesai. Jangan ditambah menitnya. Ya, siapa sih nambah menitnya? Gak terima banget sih. Itu pasti orang yang mau cepet-cepet menang. Tapi terus tiba-tiba jatuh.
aku sering kayak gini guys, misalnya mental out of hell, terus aku tambahin waktunya, tiba-tiba jatuh pas habis ditambahin waktunya, kayak nyesek banget, dikit lagi menang udah tambahin waktu ya kan, tinggal mepet waktunya, terus kayak gitu deh. Paling nyesek sih pas mental out of hell ya kan, tiba-tiba jatuh, kayak takdir berkata tidak usah. Jatuh. Oke, semangat. Kita harus pro gitu loh, ya kan? Udah lama gak main Roblox. Kalau di HP aku makin noob, guys. Soalnya dulu aku mainnya di Android. Di iPhone kan makin kecil HP-nya. Sama aja. Ah, yaudah kita pindah ke pro gak ya? Tapi yang pro biasanya lebih susah loh. Iya. Nunggu aja lah. 1 detik itu berharga. Pasti bulan Ramadan ya kan? 1 detik itu berharga. Ih, lama banget. Sebentar lagi. Nah. Ngebuburit main. Kita ngebuburit di game. Ha, ngebuburit bab. Yaudah, kita di Pro Towers aja, Pro Towers. Masuk. Rupanya di Pro Towers tinggal 1 menit lagi kan. Aduh, parah. Enggak sih 6 menit. Oke, tapi di Pro nih lebih banyak gitu loh stage-nya. Jadi itu yang aku kurang suka. Apa? Oh, gini. Oke. Lah. Nah, tidak. Wah. Please, jangan kaku. Tangan aku kaku. Wah, jangan tak kaku dong, jangan kaku. Jangan gitu, jangan begitu. Ya. Aduh. Wah, ketika mental of hell sih. Tang. Ada stage baru. Oh, enggak deh. Kirain ada stage baru aja. Waduh, cepet banget. Baru 6, baru segini. Hah? Ngelek dikit. Please. Yay. Please, kita harus jago. Main tower. Ini tower susah sih. Susah banget, tapi susah. Tuh, inilah tower Roblox, tower tersusah. Tapi enggak susah. Dibilang susah, enggak susah. Pas dibilang enggak susah, ya susah. Gimana sih? Nah, mantep gitu dong. Sama aja kayak tadi, ya udah enggak apa. Ah, ini melatih banget. Mama. 5 menit lagi masih lama kok. Insyaallah. Penyaring cepetin waktu kan, ada yang baru saja ada yang menang kan. Ya kok ada yang menang makin itu guys makin bentar. Ya. Wah, ada yang meninggoy. Semangat, kami meninggoy. Semangat juga bagi aku yang masih hidup. Iya. Dik gitu loh. Wah. Wah. Oke, untung enggak turun banget, guys. Alhamdulillah ada itu apa namanya itu? Enggak tahu lah, apapun. Oke. Terus ini ada jebakan Batman. Iya, oke, belum mati. Paling susah kalau ada laser. Kalau enggak ada laser enggak apa-apa, guys, ya kan? Kita kelemahan aku tuh di laser baru dibilang. Kayaknya kalau enggak ada laser aman deh. Terus sampai di oranye tuh. Wah, siapa tuh di oranye? Tolong, saya belum sampai di oranye. Udah berapa duitnya? Kita berapa? 17 baru. Ya, oh iya orang dari sini. Ya, oh banget. Kayaknya kalau ada itu apa? Yang apa? Ada bisa lompat tinggi tuh loh. Ah. Yaudah kita pindah ke noob aja guys, kita kan noob gitu loh. Kita nyadar diri. Macam-macam. Ya, salah pencetan. Udah stay nunggu, aku udah pasrah ketekan. Kita noob tower. Real noob tower. Kita noob tower ya teman-teman ya. Wow, keren banget warnanya. Ada plus, oh nambah itu. Ini apa? Hah, apa itu? Wah, angin apa ya? Tunggu guys. Oh, hah, wah. Guys, aku nge-lag sebentar. Ntar aku nge-lag sebentar guys, tolong. Ini gimana? Aku nge-lag sebentar, tolong. Kiki harus pas gitu loh, ya kan? Oh, gitu.
Oh, bisa. Berarti pas udah di tengah, kita langsung manjat, langsung lompat gitu loh. Hah? Kok gak bisa? Apa tuh? Ya, ya, parah. Kok gak bisa, guys? Tadi bisa loh. Tadi bisa. Ya, tadi bisa tuh. 3, 2, 1. Ya, oke, bisa. Gak ngerti konsepnya, oke, ngerti. Wah, gak semudah yang kalian duga, guys. Dealer nulur. Wah. Wah, gejala. Gregetan. Kita coba lagi, guys. Mencoba adalah mencoba. Kok jadi gini sih warnanya? Ah, ya lupa. Tekniknya kan kita harus konsentrasi dimulai. Kayaknya pas SD kan lagu konsentrasi. Ayo, kanan, kirinya lambat banget. Jatuh kan, keburu jatuh. Itu keburu ke kiri, dia ke kanan maksudnya. Ya, mantep. Berhasil. Yep. Manjat. Pokoknya kali ini jangan ragu-ragu. Itu aja sih. Nice, mantap. Itu dong. Yep. Ah, baru dibilang jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. 4 kali lipat lagi waktunya, guys. Wah, parah. Baru naik kan nanti tiba-tiba langsung. Ya, mantap banget loh, kayak satisfying. Ya, aduh, oke. Ngelek bentar, jatuh. Wih, ya. Wah, keulang semua. Oke, stage-nya please, jangan susah-susah. Saya tidak suka yang susah-susah. Oke. Iya. Nice, mantep. Kita orang pertama naik ke atas. Ayo, kita harus orang jadi orang pertama. Orang pertama lagi, jadi orang pertama. Mama. Oke, lompat. Orang, enggak orang pertama ini namanya. Dapet 2 tadi. Aduh, itu kok ijonya panjang banget. Jangan bilang itu yang muter-muter. Oh, enggak, oke. Iya, deh. Ah, tidak. Susah. Itu yang ijo-ijo kayaknya susah deh. Insya Allah mudah. Nah, gitu harusnya. Kira ada laser-laser gerak-gerak lagi, guys. Ah, gak bisa mati. No. Kita pergi ke Pro Towers. Kita kan kayak pro gitu loh. Aku sering, guys, lagi main Tower of Hell, terus lagi kesel kan. Terus kita langsung aja ke stage berikutnya. Terus aku bilang dalam hati, kan aku kayak pro gitu loh. Kayak gak tau kenapa ngomong gitu. Ya. Wah. Oke, enggak boleh nge-lag. Nah, mantep. Aduh. Kukira kayak ada laser yang lompat-lompat gitu. Wah, tereng, tiba-tiba kok jadi kayak tinggi-tinggi gitu. Yeay, alhamdulillah. Waduh, ini cepet. Gak mau. Wah, bisa. Alhamdulillah. Terakhir kali aku main Tower of Hell pas kapan ya? Sebelum masuk pondok lah intinya. Enggak juga sih. Oke. Malah kayaknya ini lebih mudah deh. Wah, enggak. Enggak jadi.
Suruh ngapain, guys? Oke, waalaikumsalam. Ya guys, kita sedikit nge-lag. Ini disuruh ngapain? Waduh, guys. Kita disuruh ngapain? Bisa apa? Seru kan sini? Seru, tapi stage sini gimana? Tadi kemana tuh? Gak itu tahu. Orang sebelah tuh? Orang sebelah? Gak tahu. Oh, ini! Wih. Emang gak ada suaranya ya? Enggak, tadi ada soalnya ada lagu. Oh, ada lagu? Oh. Ternyata hujan tadi, Kak? Iya, Pak. Kok gak kedengeran? Papa tutup pakai ini. Di sini tak hujan ternyata. Tutup pakai mantel tadi, kan? Kok mantel, Pak? Ada mantel motor. Ya, mati, guys. Ya, terpental kita, guys. Kita lanjut aja ke sini. Kita ke sini cuma cari duit gitu loh. Noob tower. Kita kan noob. Oke. Okay. 2 menit lagi. Aduh. Lah. Gitu banget. Nah, tunggu guys. Wih. Jadi orang udah capek nih. Wih. Aja itu lah. Mulai deh awal ini, Kak. Ini yang Tower of Hell itu. Mana mudah dengan apa? Dengan pakai HP daripada ini? Gak tahu, ini lebih mudah kayaknya. Iya. Lebih pro. Oh, lebih pro ini ya. Ini jalan nih, kayaknya. Oh, kayaknya seru mainnya nih. Kamu murid nih mainin aja, Kakak. Ini. Wah! Habis ngaji tapi. Cuma Sakura gak bisa ya, kayaknya. Sakura gak ada ya? Gak tahu. Kalau ada Sakura bisa nih? Gak ada. Gak ada, Pak? Ada. Ya. Kalau ada Sakura enak tuh. Tapi entah update dia sih enggak nih. Ada update-nya ya. Harus login akun dulu kan? Apa, Pak? Mainnya enggak? Iya. Oh iya? Login akun. Ada akun kakak sini? Enggak, kakak bikin akun baru. Kodenya kayak kode biasa. Oh. Ya. Tapi bersih ya, kak ya? Kayak jernih gitu lah. Iya, kayak S5 tuh ya, apa? S5 lagi. Tapi agak... Wah! Nah. Iya! Satu lagi. Oh, cuma gak kena laser ya, kalau kena laser baru ini. Kena laser baru mati. Ah, baru bilang. Kepalanya imut-imut pula. Usah. Belum ada dia apa-apa, Tia. Belum ada dia apa-apa, Tia. Gak ada ini. Kapok beli Robux. Nanti kayak kemarin lagi. Apa kakak dari mana belum? Yang sini? Apa, Pak? Dari mana belum, Pak? Gak ada nama dimainkan. Apanya? Oh, Yuri HP. Ya, ada yang beli dulu-dulu di sini. Udah banyak hilang akunnya. Makanya kakak gak mau beli Robux lagi, nanti habis. Nanti hilang akunnya kan. Udah bersih, enaknya. Wah, main. Nyangkut. Nah. Seru enak mainnya. Besar. Wih. Kok kena ya? Enggak. Kenapa dia terbang lag dia tuh? Enggak, emang kayak gitu. Di layar orang tuh platformnya dia udah di situ gitu loh. Oh. Kayak masing-masing, enggak apa. Enggak biar enggak apa. Iya. Kayak beda-beda. Kita nunggu ini ya? Laser, nah. Oh, berarti sini sendiri berarti. Ah, sini sendiri. Wis. Ada lagi? Ada, dia depan belakang. Susah hilangnya. Itu kemana lagi? Wih, kayak manjat ke atas. Oh, wah. Susah. Kemarin masa kak main kayak gini teriak-teriak. Ini stack baru lagi, Kak? Beda yang tadi, Nak? Enggak, sama aja. Naiknya susah, tiba di atas kena laser sedikit aja mati. Iya, makanya. Bintil kan harusnya sampai pulang dari mana, di sini gitu ada ya. Ada checkpoint. Checkpoint, ada checkpointnya. Nah, gatal kepalanya. Udah capek-capek kita ke atas, jatuh gara-gara sedikit aja. Paling ngeselin kalau misalnya kita udah mau menang kan, Pak. Terus habis itu jatuh gara-gara gak kepencet, baru kan. Dibilang. Kayaknya kata-kata adalah doa. Oke guys, ini mungkin sampai situ aja videonya. Semoga kalian suka sampai video kali ini ya teman-teman. Ya ini towernya susah kali guys. Sudah bolak-balik kita ya teman-teman yang menang-menang. Tapi dapat koin 36 ya teman-teman ya. Dan semoga kalian juga bisa naik ke atas ya teman-teman ya. Pas coba ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next video. Thanks for watching. Bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Wih. Matikan apa ini? Bentar. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe ya. Makasih.